Nah, itu dia. Jadi masa sekali learning ini kita pun sudah naik ke Dubai Hawk Saudi Airline. Ya, Saudi Airline dah ni. Kita naik ke Dubai Hawk Saudi, lepas tu lalon ini kita pun tunggu masa dia nak terbang dari sini ni lah. Agak-agak katanya sampai di Jeddah lebih kurang dia pukul 4 pagi hok negara Mekah lah, negara Saudi. Jadi kapal tu beh hok ambo naik ni bukan kata semua mai buat umrah belaka ni. Teh, ada hok mai berjalan, nak berjalan di Jeddah gapo dekat agak sebab sekali kita kelih dak. Ada pesan tak kelobong gaponyo ada cukup guna, ada cukup siap lah. Ada cukup siap dah. Dah ni dia pun buat mari market ni kita pun jadi market lah. Market ni yang dia bagi ni, ambo pilih ni, apa nama saya tak ikik ke teh atau telur suara ya. Ambo apa dia ni? Ada. Nah, kita nak market tak boleh ubah dah. Terah market rasa dia tak buka. Hai, hok dia beli market ni banyak juga. Belah ni padu seku ni dah satu ai buang bohe ai kosong kata ni makan yogurt tak yogurt tak kita makan jadi lelan ini kita pun nak sampai di Mikot tempat niat dah ni lebih kurang 3 minit 4 minit gitu mudah dari akok. Pakat berhati belakang lalan ini kita nak niat tak gila ke mana. Cara niat dia ni kita boleh niat dalam hati. Lepas tu dengan mulut kita ni kita kata labbaika umrata. Ha dia dah. 3 minit lagi dah, 3 minit, 3 minit lagi dah. 3 minit lagi dah sampai pak niat di Mikot. Orang nak pergi buat umrah pakat turun kapal tu pada Jeddah ni dia kena niat atas kau tu buat selalu dah. Tak serupa dengan orang pergi di turun kapal tu pada Madinah. Kalau turun di Madinah tu dia ada kena pakai cuai rega apa gini. Ah, dia sebab dia pergi Madinah lepas hari tu dia berangkat dari Madinah menuju Mikot di antara jalan tu. Tapi bagi ambo hari ni ni kita naik kapal tubeh turun di Jeddah. Lepas tu kita nak masuk ke Mekah selalu dah. Kita pakai kena niat di atas kapal tubeh selalu dah di akak. Dah. Duyufun al-a'za. Na'lamu annakum bi'annana na'budu al-an fawqa miqat al-ihram. Bi'imkanikum 'aqd an-niyyah wa bid'a at-talbiyah. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Dear guests, kindly note, we are passing over Ihram Mikat now. You may wish to begin your Ihram intentions and start Albiya. May Allah accept all your good deeds. Thank you. Maka saat ini kita pun telah dengar dah kata pihak pegawai di atas kapal tuban ini dia telah istihar kata kita ni sudah sampai di kawasan Mikot. Ha, maka semua para orang yang nak mari buat umrah ni kena pakai cu ihram. Pakai cu ihram ni lah benilah supaya mau dipakai lelon ini. Nah, iaitu pakai kain dua lah. Ha, di bawah selah, di atas selah. Di atas ni kita kena ambil kain. Kalau mari buat di bawah bau. Dan kalau mari buat di bawah bau, lepas tu mari kita di atas bau kita di atas. Serta kita niat buat umrah. Labbaika umratan niat dalam hati kita. Labbaika umratan lepas pada tu kita pun baca labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamd wal ni'mat lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamd wal ni'mat lak wal mulk la syarika lak. Kita baca ni baca yang sampai kau kita tahu baca dak kereta setelah lagi pun kita pun baca ni sunat baca ni ada aku. Kita baca kokogi baca hingga sampai kau kita sub sampai di Baitullahil Haram sebentar lagi di akak. Kalau kita nak pergi klik tagi nak pergi duduk di atas bilik kita pun baca ni sunat baca ni patut cu ihram pakai ya ihram ni pun tak boleh nak buat. Kita boleh pecah kain ihram ini kecuali kita sudah ataupun selesai buat umrah ke apa siap dah. Selesai daripada kita kat rambut ataupun daripada saya. InsyaAllah kita akan boleh ikut bersama. Jadi lelah ni Amor ni sudah sampai di pada kapal di Jeddah. Dan saat ni Amor terlupa koyak suara dia agak. Siapa nama ni? Kita pakai ehren tak. Yang kalau orang lelaki dengan orang perempuan ni dia beza sikit sebanyak. Kalau orang perempuan ni pakai ehren lagu mana tak apa. Asal kau tuduk orang. Aku balik ke kita ni pakai ehren macam orang Tino kak dia pakai ehren macam pakai kanus maya gitu mula. Tak. Jadi kita sudah sampai pada kapal Jeddah. Kita jalan nak pergi. Kerana lelah ni sini ni pukul 4 lebih-lebih. Kita nak pergi semaya subuh dah lu buat satu ketika lepas tu kita akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Jom kita pergi bersama.
Jadi lalan ini mau duduk di pak ambil beg dia kok. Deh. Nah, kali pergi bawa beg plastik dapur kok beg agak-agak kata rapuh tu. Oh, tu kita tengok dia kok. Oh, beg jatuh berbok, belebok gitu. Kenapa ingat ni? Kali biasa pergi bawa beg rapuh-rapuh ke apa tu. Ah, jangan duduk lepas. Awi ia jatuh kok seri agak takutnya beg kita pecah deh. Saat ni kita tengok ada jatuh belebok-belebok dah. Tak ada orang sambut ke apa. Macam nanti dah situ. Macam nanti cuma Allah tanya kita. Tah, tak ada duit apa dia kau macam nanti dia. Ah, jadi dia. Gerung takut pecah juga tu. Tapi di sini ni dia waktu saya daluk lembuk gitu ya. Nah, tadi bucu tu kan. Kalau jatuh jadi nanti juga lah. Ah, kau tidak lagi. Ah, tu dia. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien.